Alumni PS Bangka Soratin dan Harnas Kabupaten Bangka menggelar laga amal untuk memberikan santunan kepada seluruh mantan pelatih dan pemain PS Bangka Soratin dan Harnas di Stadion Orom Sungaliat pada Minggu sore. Dalam laga ini, Bupati Bangka Mulkan yang ikut terlibat berhasil mencetak gol. Tentang menjaga protokol kesehatan. Bertempat di Stadion Orom Sungaliat, Liga Amal Trofeo Alumni PS Bangka Soratin dan Harnas digelar pada Minggu sore dengan melibatkan alumni PS Bangka tahun 1991 hingga tahun 2006. Dalam laga amal ini dimeriahkan dengan pertandingan antara alumni kesebelasan PS Bangka melawan kesebelasan Pemkab Bangka. Dalam pertandingan ini, Pemkab Bangka diperkuat oleh Bupati Bangka Mulkan dan Wakil Bupati Syahbudin. Selama beberapa menit pertandingan berlangsung, Bupati Bangka Mulkan berhasil mencetak gol tunggal. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol balasan maupun gol tambahan. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-0 atas kemenangan kesebelasan Pemkab Bangka. Dalam sambutannya, Bupati Bangka menyambut baik kegiatan amal dengan menggelar sebuah pertandingan sepak bola. Selain bisa menghibur masyarakat karena sudah lama tidak menonton pertandingan sepak bola akibat wabah COVID-19, kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi dan peduli. Kepada kita semua, sampai hari ini kita masih menjaga daripada kekompakan dan kebersamaan kita. Dan kami melihat dengan adanya kegiatan laga amal inilah salah satu bentuk, terutama rasa kebersamaan dan kompakan kita untuk memberi bantuan-bantuan kepada keluarga yang telah ditinggalkan bagi pahlawan-pahlawan kita, persepak bolaan kita. Dan inilah yang harus kita lakukan secara kontinu dan terus-menerus, sehingga keluarga yang ditinggalkan mereka rasa terbantu, dan untuk meringankan daripada beban daripada keluarga yang ditinggalkan. Dan kita doakan juga daripada almarhum-almarhum yang telah mendahului kita. Dari hasil penggalangan dana yang terkumpul senilai 12 juta lebih ini disalurkan ke seluruh mantan pelatih dan pemain PS Bangka yang telah mengharumkan nama PS Bangka di ajang olahraga sepak bola. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.